Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mu'adha Channel. Kali ini setelah selesai noreh, saya akan membangkit ya, atau membuat es krim. Jadi saya akan timba. Ini timbanya dibersihkan dulu ya, karena kotor. Oke, kalau mau ikutin buatannya, jangan lupa subscribe ya, subscribe dulu. Oke guys, jadi ini yang pertama seperti biasa, bakwan yang ada di tempurung kelapa ini kita masukkan ke dalam drum ini ya, atau ember. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo guys, kita kutip dulu bakwannya. Ini dia udah saya bawa, kita ambil yang dari belakang dulu ya. Kita ambilnya dari sebelah belakang supaya nanti tidak terasa kali capeknya. Sebetulnya susah pakai tangan, fotokan tadi yang menggunakan kamera ini, yang begini ya. Kita tengok dulu, ikutin sedikit saja. Kalau sampai selesai nanti nggak akan terkejar, karena kalau sampai selesai itu banyak ya guys, banyak pohonnya, kemudian memori juga tidak cukup. Wah, maklum lah pakai HP. Oke, ini dia. Susah kali guys, tangan sebelah. Gak apa-apa, ini sebentar saja. Siapa tahu teman-teman mau lihat, tapi kalau tidak ada yang mau lihat ya sudah tidak apa-apa. Oh no. Ini dia, lumayan banyak. Ini kalau tidak salah hampir berapa ya, 2 minggu kali ya. Ini pun kadang hujan, panas, hujan panas, tidak tentu kami menorehnya. Jadi ini baru bisa dibangkit.
ini pun nekat ya, model nekat. Kalau diturut ini sebetulnya belum banyak, tapi ya maklumlah musim seperti ini pendapatan juga tidak ada, jadi dari sinilah diada-adakan ya guys, dicukup-cukupkan, semoga berkah. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu ya, karena saya susah megang tangan satu seperti ini. Nanti kalau sudah jadi es krimnya saya kasih tahu, saya tunjukkan ya guys. Oke, ikutin terus videonya. Oke guys, selanjutnya kita susun ya. Ini tadi yang udah saya dapat ya, kita susun di sini. Ini yang hitam. Ini tidak ada getah putihnya ya, atau susunya sangat kurang, karena dari kemarin itu memang musim hujan, tapi karena baru beberapa hari aja norehnya. Cuman ini yang kering-kering adalah hasil torehan lama, maka tidak ada susunya, jadi sulit nih guys. Harusnya dia banyak susunya biar lengket. Jadi ini seadanya aja, mudah-mudahan jadi. Seperti biasa ya guys, ini nanti diisi sampai penuh. Harus disusun dengan rapi. Disusun dengan rapi ya guys. Tengok nih guys, ini dia keringnya. Ini putih-putih ini karena tadi saya siram, tapi hasilnya dia tidak lengket. Kalau yang asli itu bagusnya itu seperti ini. Ini putih seperti ini, ini baru bisa lengket ya. Jadi ini untuk yang di dinding-dinding tepi sini. Harus ditekan guys. Guys, seperti ini ya, disusun sampai rapi. Yang hitam-hitam, warna hitam seperti ini ditaruh di tengah-tengah. Ini yang putih-putih baru disamping.